Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya Najwa bersama Abiku Reshihab dan hari ini Abiku kita mau belajar soal ziarah kubur. Ya. Uh, tapi sebelum sebelum uh, bicara soal ziarahnya Abi, uh, jenazah dikuburkan itu suatu keharusan. Adakah makna di balik uh, perintah atau keharusan untuk menguburkan jenazah itu? Eh, yang pertama penghormatan pada manusia. Kalau dia di, tidak dikuburkan itu dilecehkan bisa diganggu oleh binatang bisa ini penghormatan pada manusia karena itu semua yang dalam pandangan Islam semua yang wafat harus dikuburkan dan dikuburkan di dalam tanah sedapat mungkin dikembalikan ke asalnya dia dari tanah dan akan dibangkitkan dari sana jadi dikubur di tanah itu itu yang diajarkan Al-Quran dan itu dulu yang apa namanya yang diajarkan Al-Quran mengatakan itu diajarkan oleh Allah melalui seekor burung gagak anak Adam Kabil dan Habil Kabil membunuh Habil dia menyesal dia lihat aduh saudara saya begini saya apakan ini tiba-tiba Tuhan mengutus eh, dua ekor burung gagak berkelahi mati salah seorang yang yang satunya lagi menggali tanah baru dia kubur. Hmm. Ha, terus kata kata Kabil yang membunuh ini burung lebih pandai dari saya. Maka dia juga mulai saat itulah dikubur di tanah. Hmm. Jadi itu riwayatnya. Nah, itu begitu riwayatnya. Jadi, Kalau soal ziarah Abiku, ziarah kubur. Soal ziarah itu eh, begini. <tuh> yang pertama eh, kita punya kerinduan kepada yang meninggal. Maka perlu ada meeting point. Kita tidak tahu dia di mana. Dia ada di suatu alam barzakh. Tidak kita tidak tahu persis di mana itu. Tapi kita jadikan kuburan itu sebagai tempat kita melakukan meeting point. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ke sana ...untuk mendoakannya. Di sini kita mau doakan. Sebenarnya, eh, bisa saja kita berdoa di rumah, ya. ya kan? Tetapi itu hati lebih mantap kalau ke sana. Ya. Nah, jadi eh, kuburan itu lebih banyak sebenarnya... Eh, ...tertuju pada manusia yang hidup daripada yang mati. Ya. Karena yang mati bukan di jeruk purut sih, Nina. ya ya toh dia ada di alam barzah tapi kita perlu untuk datang dia kita perlu untuk berdoa. Nah, pada awal masa Islam, Nabi melarang pergi ziarah ke kubur. Karena apa? Orang-orang mengkeramatkan kubur dan meminta pada yang dikubur. Kita Nabi tidak. Kamu pergi mendoakan dia. Kamu mengenang kebaikannya. tapi kalau mau minta jangan di sini minta kepada Tuhan. Nah, nanti setelah masyarakat Islam menyadari hal ini setelah diajar oleh Nabi, baru Nabi berkata, sekarang kamu sudah tahu, kamu tidak pergi minta-minta di kubur, maka silakan pergi ke kubur. Jadi ziarah kubur itu tujuannya sekarang lebih banyak buat kita. Hmm, hmm. sebenarnya kalau mendoakan dari rumah bisa dari mana saja dari ya? mana saja hmm, hmm. tapi untuk ini ya. dan kemudian uh, itu menjadi hmm. tradisi selama bulan Ramadan hmm. uh, di Indonesia kerap kali sebelum dan pada saat lebaran datang untuk berziarah kubur itu itu lebih kebagian dari tradisi sebagian dari tradisi sih, ya kita di Indonesia eh, Ziarahnya sebelum mana, sebelum Ramadan uh, kalau di Mesir itu pada hari lebaran di sini jadi, juga kadang-kadang hal lebar. Uh, uh, jadi kedua, itu Bih. tradisi. Sebenarnya hmm. eh mendoakan di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Hmm. Itu sampai insyaallah kepada Dan apalagi konteksnya sekarang ketika kita diminta untuk uh, tidak beraktivitas di luar rumah, maka hmm. tidak usah kecil hati ya, Bi. Oh, sama sekali tidak. Mendoa. Kita, kita berdoa kita berdoa dari, berdoa rumah. dari rumah. Kita kirim Fatihah, kita kirim doa kira begitu untuk ziarah kubur. Dan kalau kita datang berdoa untuk yang meninggal, apakah juga berdoa untuk panjang umur kita atau berdoa untuk terserah kita, kita kan, terserah kita kan. Uh, itu kalau kalau Abi ber, berkunjung ziarah kubur, mendoakan yang meninggal mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan, terus mengambil pelajaran. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan. Tidak ada orang yang kekal di dunia. Saya akan kemari juga ini, saya akan diantar kemari. Satu. Yang kedua, kita mengambil pelajaran apa jasa orang ini. Boleh jadi kita bisa teradani dan lain-lain sebagainya. Itu itu gunanya ziarah kubur. Iya mm -hmm. kan? Oke. Okay. Jadi teman-teman yang uh, tahun ini tidak bisa berziarah kubur, insya Allah kita bisa berdoa dari dari rumah dari kita masing-masing. rumah masing -masing. kita bisa berdoa. Dari rumah masing-masing. Tidak usah kecil hati. Terima kasih ya, Biku. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.